Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita mau wes bos ke Jogja. Ini kita baru saja selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Jihad Ciputat. Nah, ini sekarang pukul 5.07. Nih, teman-teman, ya. Masyaallah. Ini ada yang kita baru saja melaksanakan sholat Jumat di kilometer 379 di Masjid Sabilul Istiqomah. Ya, ini menu makan siang di kilometer 397. Menunya itu ada rendang, capcay, sambal goreng, tadi ada telur asin. Karena nggak suka telur asin, jadi dikasih kameramen. Wis lagi buka apa? Ini lagi buka si Mustafa. Susah banget Mustafa. Gimana tadi? Kurang tajam ya. Menunya gimana menunya? Ngelawan dagingnya. Waduh, ngelawan gimana?
bicara. Kita sudah sampai di Jogja. Jogja nih, Jogja nih. Jogja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah perjalanan dari SDN Ciputat 01 ke Jogja telah sampai. Ya teman-teman, kita sudah tiba untuk makan malam di rumah makan Kenes Yogyakarta. Kita sedang menikmati makan malam. Nah, ini antri makan malam. Lagi jalan-jalan jalan-jalan kamu ke orang laporan bang galak bang lapor gitu biasa tahu kan Indonesia yang mana bang ini kecil kayak sebut bakot rambutnya dia sampai putih samaan nungguin dengan nungguinnya ke lapor. Oke, kita baru saja tiba di Malioboro untuk jalan-jalan beli oleh-oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Selamat berjumpa dengan kami tiga bidadari dari Kayangan. Naik beca, bidadari naik beca. Dari pengalaman itu kemas baju. Baru melanda di sini. Nama hotelnya Hotel Sahid kalau nggak salah. Kita habis dari Malioboro shopping. Kita mau rehat dulu sebelum besok kita tur lava night game. Oke, dadah. Sarapan. Teman-teman, kita sarapan dulu di hotel. Bapak hari kedua. Ini kita lagi kumpul ini antara karak satu, kedua, ketiga, dan yang paling bontot itu kita memang sedang kita lagi ngasih ilmu kepada yang lebih muda. Ini kita coba ke karak kedua. Banyak gitu kata-katanya. Hari ini hari pertama kita, hari kedua kita berada di Yogyakarta. Insya Allah pagi ini kita akan jalan-jalan ke Lava Tour. Insya Allah nanti kita pulang perginya selamat, pulangnya pun selamat. Amin. Yang lima itu untuk keluarga satu dibagi. Upri sudah dibagi satu, Ika udah. Nah yang lainnya buat anakku gitu. Halo. Ya. Cara pertama adalah bubur. Karena itu makanan lembut di pagi hari. Kalau itu mama aja deh, alhamdulillah ya. Senangnya apa Bika kalau pagi-pagi? Pagi-pagi jarang sarapan. Jarang sarapan. Jadi Bika siap ya. Saya bubur ayam, best, lembut. Ya, inilah sedang tawar-menawar. Oh, ternyata tidak deal. Dia balik lagi. Apakah yang dia tawarkan? Oh, mungkin sendal ya. Permisi. Ya. Ada yang bisa dipinjemin HP enggak? Buat nelpon keluarga. Apa sih kita kenal HP? Kamu nanya. Boleh minjem HP-nya? Enggak boleh. Bu Aji. Assalamualaikum. Bagaimana sehatkah hari ini? Kelamaan sarapan dulu mah. Sarapan sekarang.
Hari ini kita berangkat lagi, lu. Berangkat, Pak. Masya Allah, berangkat lu. Belum. Aduh. Sampai jam berapa kita hari ini? Ya, kalau di lockdown sih, sampai habis maghrib udah nyampe sini lagi. Habis? Sampai ya, nanti. Ya, elah. Lama juga deh ini malah. Makan malam kok. Anda siapa ya? Kajol. Siapa saya? Kajol. Oke. Okay. Guys, kita sedang berjalan menuju ke puncak Merapi. Mana ini? Udah pergi nih. Masa gitu? Ayo. Pak Tri, manjil dari situ, Bang. Pak Tri. Biar dapet, biar kena. Oke. Okay. Ya, halo, guys. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi di museum ini, sisa hartaku. Ya, di sini ada sisa-sisa setelah Gunung Merapi meletus. Ada kerangka. Ya, nih. Ini tulang belulang manusia ya, atau hewan? Bukan manusia deh, hewan. Entah sapi, kambing. Oh, sapi ya, nih. Bangkai salah sapi, sisa sapi. Oh iya. Kamu gimana sih? Iya. Ini ada foto-foto kejadiannya. Sebelah sini. Nih, Gunung Merapi. Tahap-tahapnya. Nih, ini sisa-sisa alat dapur. Terus ada koin-koin. Nah, ini setelah gunung meletus dari fotonya. Ini barang-barang yang tersisa yang kena lelehan lava ya. Ada termos, terus ada gelas-gelas kaca, ada cangkir. Nih, ada botol-botol. Nah, ini foto-foto sesudah terjadinya Gunung Merapi. Pelangi,
Nah, ini bekas kamar tidur utama Mbak Marijan bukan sih? Ini BBM. Nah, ini dia pas saat kejadian foto-fotonya. Nih, banyak kerusakan di mana-mana. Nih, ya Allah, subhanallah, ya masya Allah, tapi banyak barang-barang rusak, rumah, hewan, oh, merinding, merinding ih, kejadiannya, foto-fotonya, kita masih beruntung. Mas siapa ya? Ke rumah, pokoknya ke warga di sini. Iya, koleksi-koleksi sisa dari bencana Gunung Merapi. Banyak barang ember, Petromax. Terus ada alat-alat masak di sini. Cukup spooky ya di sini karena ada barang-barang yang ini. Terus ada wayang, sisa wayang ada, gamelan. Iya. Ini gamelan masih, ini radio-radio zaman dulu juga ada. Museum ini sisa hartaku. Lagi di museum ini sisa hartaku, Petung Kepo Harjo, Cangkringan, Sleman. Ini sisa-sisa kendaraan dari terjadinya gunung meletus ya. Ada motor-motor sisa, ada kerangka motor, ban segala macam under deal. Ini dilarang dinaik. Tadi kita salah di awal naik. Maafkan ya. Karena tidak baca langsung excited. Jadinya langsung memegang. Jadi yang lain enggak boleh dicontoh. Baik. Kameranya nih enggak kuat ya, kuat. Luar biasa, tak terlupakan. Mantap. Oke, kita menuju ke tempat selanjutnya. Diri dong, Mang. Bangkri. Udah loyo. Apa sarapannya habis? Harus ini ya. Oke. Gimana Cebon Aca tuh? Oke. Sampai di wisata Batu Alien. Kita lihat dulu ini sih tangan besar ini sebenarnya buatan. Kalau yang realnya itu yang Batu Alien ada di sebelah sana. Ya, iya. Nah, ini dia Batu Aliennya. Ini kenapa disebut Batu Alien? Katanya sih menurut orang-orang sini karena dia batunya tuh wajahnya mirip manusia. Jelas agak di depan. Itu kenapa disebutnya Batu Alien? Ini terjadi karena meletusnya Gunung Merapi yang kemarin. Bongkahan batu ini sebesar ini. Terus kalau ini sih kayaknya buatan ya. Buatan. Pemandangannya bagus banget. Bagus banget dikelilingi hutan, pohon-pohon. Lihat ini ya depannya, tebingnya dikelilingi. Ya. Jadi speechless. Walaupun ini karena ini ya sisa-sisa dari letusan gunung ya, tapi hasil dari alam itu emang enggak terbantahkan. Bagus banget ininya pemandangannya dari atas. Terus nih juga tebingnya. Keren sekali. Sumpah harus ke sini ya. Terus nih dia nih penampakannya nih.
kayaknya masih penambangannya masih aktif ya. Masih ada penambangan. Tuh hasil dari ini erupsi gunung meletus. Nih itu masih ada sih jejak-jejak warga masih ini. Ya ini sebenarnya sih buatan ya perahu ini buat sesi-sesi foto gitu. Oh iya, yaudah dari samping. Nah ini bentukannya perahu tuh, perahu. Jadi kalau foto-foto backgroundnya no cantik banget no di belakang. Keren kalau kesini cantik. Nah. Kita makanya warna air ya. Dalamnya warna air, kita bisa membawa ke depan.
Tepat terbalik, Pak. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Nah. Kita kumpul menunggu di Di Itza. Mantap. Mantap. Mukanya kena kamera jadi gede dia. Iya. Kameranya dicium kali, Pak. Aduh. Kalau you
Bagus. Bagus. Awas lepas lagi buah ini. Tuh, tuh, tuh. Ibu pegang yang merah, tali merah, Bu. Ya, pegang salah satu aja. Yuk, Ibu, halo. Awas dulu. Ibu, halo, Ibu. Ibu. Ayo, sini, sini, sini. Yuk, halo. Jangan terlalu nyaman, nanti turun. Ya. Halo. Ciputat yang punya kali ya. Biarin. Bapak jangan gitu ya di tempat ya. Yuk barangnya ada lo. Ini bapak. Oke, ambil. Ya. Hati-hati.